sini lagi mengunjungi anak-anak lagi kegiatan camping satu malam. Alhamdulillah anaknya dari pagi nggak rewel. Ternyata kegiatan ini bikin mereka mandiri. Yang biasanya di rumah dilayanin semuanya, di sini dia bisa sendiri makan sendiri, tadi mandi juga sendiri. Jadi kegiatan camping ini bagus banget memang buat anak-anak seusia anak saya, khususnya yang kelas 5 gitu. Harapan kedepannya kegiatan camping ini untuk Al-Azhar Sukabumi harus ada setahun sekali, dan kalau bisa dari kelas 3, 4, 5, karena itu perlu banget usia kayak gitu untuk kemandirian, proses kemandirian anak-anaknya. Apa nih? Main apa? Permainan besar siaga. Oh, ini pramuka ya? Iya.
kuatnya, betapa pintarnya kita dapat saling memahami. Pergi ke pasar membeli semangka. Cakep. Tak lupa membeli belewah. Cakep. Kita sebagai anak pramuka menyerah bukanlah kita.
ini dan nanti. Dadah lu. Ngapain nih kayaknya? Mau main estafet. Estafet apa? Estafet tali. Semangat. Siapannya itu kita habis mandi langsung sholat. Langsung makan. Habis itu sholat maghrib. Silahkan ke tendanya masing-masing. Akan ada beberapa juri yang mengunjungi tenda. Malam kita akan mengecek perangkat dan kami adalah regu serigala yang tak ada lawannya. Tanpa kalah atau mengalah, kami selalu bersiap sedia. Seorang pramuka.
gembira. Delapan, disiplin, berani, dan setia. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
enggak. Taruh aja di kip, itu 2 set. Enak deh. Soalnya sampai biasa kan biasa kalau film kan mau naik kelas. Ini makan, lu mau makan coba? Enak, manis. Iya, kurang manis. Udah, coba. Coba.